Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih. Sebelum kita teruskan isu hangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share supaya anda tidak ketinggalan isu-isu hangat pada setiap hari. Kami doakan anda semua dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segalanya serta murah rezeki. Amin. Mari kita dengar isu hangat hari ini. Cukuplah berpolitik siang dan malam, Tita Agung kepada ahli parlimen. Kuala Lumpur, cukuplah berpolitik siang dan malam. Demikian antara rangkap pantun, nasihat dititahkan yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dalam musyarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 pada Isnin. Sama seperti tahun lepas, Al-Sultan Abdullah mengakhiri Tita Baginda dengan dua rangkap pantun nasihat khusus buat semua ahli parlimen. Bagaikan rasa tidak lengkap jika beta tidak menyampaikan pantun nasihat buat ahli-ahli yang berhormat sekalian. Justru bagi meneruskan tradisi tahun lepas, beta mengakhiri tita ini dengan dua rangkap pantun. Boleh? Ahli parlimen kemudiannya menjawab boleh. Terima kasih. Gunung Kinabalu sama didaki, Sungai Pahang sama direnang. Jikalau semua bersatu hati, kerja yang susah menjadi senang. Busana tradisi kain bersulam, warnanya jingga, berawan larat. Cukup labor politik siang dan malam, fokuskan menjaga kepentingan rakyat. Sebaik Sri Paduka Baginda selesai berpantun, Dewan sedikit gamat dengan reaksi daripada ahli parlimen yang ceria mendengar pantun Baginda. Al-Sultan Abdullah kemudian menitahkan selamat bersidang kepada semua ahli parlimen sebelum sidang dimulakan dengan bacaan doa.